Amanda Manopo bakal kembali syuting lagi. Namun Amanda Manopo tak akan syuting bareng Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta, melainkan main film. Sayangnya Amanda Manopo masih merahasiakan judul film yang bakal dibintanginya itu. Hal ini terungkap saat Amanda Manopo tampil di program sauran Trans TV. Jadi aku ambil pekerjaan ya seperti ini, jadi sebentar lagi aku akan mau jadi main film atau apa gitu, ujar Amanda Manopo dalam unggahan Instagram sauran Diner. Ia ingin punya pengalaman lebih di dunia hiburan. Bagi Amanda, menjadi seorang artis sinetron sudah memberikan pengalaman yang cukup selama 2 tahun ini. Atas keputusannya tersebut, Amanda Manopo diduga akan merambah dunia layar lebar sebagai bintang film. Amanda juga ingin mencari suasana baru setelah dirinya keluar di sinetron Ikatan Cinta yang telah membesarkan namanya. Bahkan saat tampil di acara Sultan Andara itu, Amanda Manopo banjir pujian dari warganet. Amanda Manopo kembali jadi sorotan warganet saat menjadi bintang tamu dalam acara sauran Diner TV. Selain parasnya yang cantik, penampilan Amanda Manopo layaknya wanita berkelas jadi pusat perhatian warganet. Outfit dengan setelan baju dan celana hitam dipadukan dengan jaket bulu-bulu berwarna putih dan hitam membuat Amanda Manopo tampil menawan. Penampilannya tampak sempurna dengan kacamata dan high heel yang ia kenakan. Warganet kompak berikan pujian wanita berkelas ketika gadis 23 tahun tersebut turun dari mobil Rolls Royce milik Raffi Ahmad. Berkelas banget, tulis pemilik akun Tiara. Wow, ibu bos, tulis pemilik akun Linda. Cantik banget dan berkelas, tulis pemilik akun Instagram Ruby. Mobil Rolls Royce yang menjadi kado ulang tahun Nagita Slavina tersebut digunakan sebagai properti syuting dalam sauran Net TV. Acara yang dibawakan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengundang Amanda Manopo sebagai bintang tamu. Kehadiran Amanda Manopo di jam 2.00 di Net TV sebagai pengobat rasa rindu penggemarnya. Karena setelah hengkang dari Ikatan Cinta, Amanda Manopo ini jarang tampil di layar kaca. Alhamdulillah tangannya terobati Amanda, cantik banget, tulis pemilik akun Ruby. Peran Amanda Manopo dan Anwar membuat penonton terhibur selama acara sauran berlangsung di Net TV. Nama Arya Saloka makin terkenal berkat sinetron Ikatan Cinta, tentunya dibantu lawan mainnya juga Amanda Manopo. Rekan Arya Saloka ini juga sudah berpamitan dengan seluruh pemain Ikatan Cinta beberapa waktu yang lalu. Entah alasan apa yang membuat partner Arya Saloka keluar dari Ikatan Cinta. Namun banyak kabar beredar bahwa kontrak Amanda sudah habis dan tak lagi diperpanjang. Tak diragukan lagi chemistry dan improvisasi yang dilakukan pasangan Arya Saloka dan Amanda memang yang terbaik. Dalam episode yang sudah berlalu, Arya Saloka melakukan perhatian kecil pada Amanda Manopo. Buktinya di tengah gempuran sinetron baru di televisi, sinetron Ikatan Cinta yang diperankan Amanda dan Arya masih bertahan di rating 3 besar. Salah satu improvisasi yang dilakukan Arya Saloka kepada Amanda Manopo saat ini, syuting sedang ramai dibicarakan. Tidak hanya tatapan mata dan tangan yang selalu bergandengan, namun ada hal lain yang membuat fans Ikatan Cinta terkejut. Chemistry yang dibangun Arya Saloka dan Amanda Manopo memang sangat luar biasa di Ikatan Cinta. Dalam episode yang telah berlalu itu, Arya Saloka melakukan perhatian kecil pada Amanda Manopo. Terdapat sebuah adegan Ikatan Cinta yang nampak terlihat Arya Saloka menyentuh bagian pundak Amanda. Saat itu, dress yang Amanda pakai memang tidak terbuka. Namun menurut pengakuan fan, Arya Saloka memperbaiki kabel clip-on yang ada di pundak Amanda Manopo. Dengan refleks, Arya Saloka membantu membenarkan kabel clip-on pada Amanda Manopo yang berada di pundaknya. Adanya perhatian kecil Arya Saloka dan Amanda Manopo tersebut diabadikan oleh akun penggemar sinetron Ikatan Cinta. Selain itu, Arya juga suka memberi kode di media sosialnya tentang Amanda. Banyak fan yang berspekulasi bahwa Amanda akan tetap terus bersama dengan Arya Saloka. Tapi kenyataannya Amanda sekarang hengkang dari Ikatan Cinta dan melanjutkan karirnya sebagai pembawa acara.
Meskipun begitu, para penggemar tetap bahagia akan keputusan idolanya tersebut.